رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزوجنا إنك خير من زوجها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمد الخير. Kita sambung, surah Al-Mulk. Ayat 13. Ayat 17 ni dia sama dengan ayat 16. Iaitu bentuknya, tujuannya sama. Cuma yang berbeza ialah bentuk ancaman. Kalau ayat 16, Allah kata apa? Allah bila dia syaitan lagi. A'amintum ma'fis sama'i an yakhsufa. Dalam ayat ini an yursila alaikum hasiba. Jadi ayat sebelumnya ayat 16 Allah kata adakah patut kamu rasa aman dengan Tuhan yang berada di bukan di langit ah. Dia lebih kata fi itu makna apa? Fi asalnya makna pada. Tapi dalam konteks ayat ni, ayat 16, 17, fi bukan makna pada. Atas. Bukan, atas. Atas. Jadi ada Al-Quran fi kadang-kadang maknanya ala. Kadang-kadang ala maknanya fi. Macam mana kita nak tahu makna konteks ayat? Kan? Ada tak dalil yang menunjukkan fi dalam ayat lain yang bermakna ala? Ada tak? Mesti ada sebab saya dah bagi minggu lepas. Dua minggu lepas. Dia tak datang. kalau datang tak ada boleh jawab tak? Wala usalli barnakum. Juzu'in nakhli. Ada ke? Tak tulis? Kenapa kamu tak tulis? Saya semua tak datang baru ni. Ada ke? Tak ada? Tak ada. Saya rasa saya tak bagi. Anda dah sepakat tak ada tu, saya tak bagi. Tak ada. Dia pun tak ada mulai pun. Surah Toha ayat 71. Saya sebut Yasin, belum 1.70. Ya. Surah Toha tak ada? Cuba buka tengok. Ini kata Fir'aun. Alhamdulillah syaitan rajin. Qala amintu. Kesurat 3 216. Ke 315. 316. Cuba tengok maksudnya. Qala amintu. Adakah patut kamu beriman kepada Musa?
sebelum aku beri izin kepada kamu. Jadi kenapa nak beriman dengan orang lain kena minta izin Firaun? Sebab dia Tuhan. Kemudian apa kata Firaun? Innahu lakabirukum. Sesungguhnya dia itu iaitu Musa lakabirukum. Sebenarnya adalah Tok Guru Besar. Kabir mana Tok Guru Besar yang telah mengajar kamu. Di situ ada pengajaran. Kenapa dia tuduh Musa mengajar saya? Sebenarnya siapa yang bela tukar saya? Firaun. Dia yang bela tukar saya, dia yang bagikan kepada tukar saya. Dan Musa tu, Musa membesar dalam istana Firaun. Jadi Firaun tahu tak Musa tak pernah pun belajar sihir? Tahu tak? Tapi kenapa dia tuduh? Dia victim. Ha? Apa dia? Dia tahu Musa membesar dalam istana dia. Mana ada masa Musa pergi belajar sihir? Tiba-tiba ada tukar sihir yang beriman dengan Musa. Dia tuduh pula Musa ni tu guru besar sihir. Ha? Ada pengajaran di situ. Apa kemah pengajaran dia? Hasad. Kenapa dia tuduh yang dia tahu benda tu salah? Aku berdiri sini. Sebab dia tak nak. Ada dua isu. Pertama, kenapa dia tuduh saya? Yang kedua, kenapa dia tuduh yang dia tahu Musa tak pernah belajar sihir? Dia tuduh sihir sebab Firaun ni kepala dia apa dia? Kalau benda yang pelik tu biasanya pelik tak? Bukan sihir. Mula-mula bekerja dengan dia, dia yang bagi gaji. Dan dia sebelum berlawan sihir dengan Musa, dia tanya Firaun, kalau aku menang, apa aku akan dapat? Firaun bagi apa? Kamu bukan setakat dapat upah, tapi akan jadi mukarrabin, orang yang golongan kanan. Tiba-tiba bila tukar sihir nampak dia tukar Musa bertukar jadi pula, masa tu terus dia sujud dan beriman pada Musa. Sekelip mata bagi Firaun, benda yang boleh bertukar sekelip mata adalah sihir. Dia tak boleh fikir lebih daripada itu. Yang kedua, dia tahu Musa tak belajar sihir, tapi dia tuduh juga. Sebab musuh-musuh Islam ni, dia tahu Islam tu benar dan itu salah. Maka dia akan cari apa saja perkataan untuk apa dia panggil? Nak memberitahu bahawa dia betul, orang salah. Dia tetap betul. Yang tu Musa tetap salah. Apa dah? Sihir. Walaupun dia tahu Musa tak pernah belajar macam orang tuduh Nabi. Orang musyrikin Mekah kenal tak Nabi? Kenal tak? Dan dia gelarkan Nabi sebagai Nabi. Tapi bila Nabi bawa cerita yang berlawanan dengan amalan masyarakat, dia tuduh Nabi apa? Ha? Pendusta, tukang sihir, gila. Tengok tuduhan bercanggah. Satu gila, satu penyair. Ada tak orang gila boleh jadi penyair? Ha? Tak ada kan? Mana tuduhan dia daripada orang yang sama bercanggah. Sekejap kata gila, sekejap kata. Sebab apa? Sebab dia tak ada hujah. Maka dia akan cari saja perkataan untuk boleh bergerak orang supaya orang tak dekat dengan Muhammad. Ha? Okey. Kemudian aku kata, you know, dia bagi ancaman pada tukar sihir. Fala uqatti'anna, aku akan potong tangan-tangan kamu. Firaun nak potong, ni nak potong gaji ke nak potong tangan? Tak main dah potong gaji, potong tangan terus. Kemudian kaki dan tangan sudah sekarang silang. Kemudian wala usan di bandakum, ini aku akan salib. Salib yang jadi bersalib. Nabi Isa disalib. Macam mana Nabi Isa disalib? Macam mana Nabi Isa disalib? Jadi aku akan salib kamu fi. Fi fi tu maksud asal dia apa dah?
dalam. Tapi kalau terjemah dalam tak betul ayat. Aku akan salib kamu dalam batang kurma. Bila disalib dalam batang pokok ke di luar? Di luar tu maksud atas batang pokok tu. Faham? Jadi fi di sini bermakna dalam. Macam Nabi Ghafar yang bunuhnya Nabi Isa disalibkan. Nabi Isa di atas, bukan Nabi Isa lah, di atas batang tu, bukan di dalam batang. Okey. Okey, ancaman yang pertama daripada Allah ialah, adakah patut kamu rasa aman dalam keadaan kamu kufur syirik pada Allah daripada Allah yang khasifah pada Allah benamkan kamu di dalam bumi. Jadi antara bentuk azab Allah kepada orang dahulu ialah Allah benamkan di dalam bumi. Contoh, siapa yang Allah pernah benamkan dalam bumi? Kaum Lut. Ada kata pendapat kaum Lut, Allah terbalikkan. Okey, ayat hari ini Al-Mintu, adakah patut Al-Mintu kamu rasa Al-Mintu dengan Al-Mintu beza tak? Apa beza? Amintum dengan Amintum. Apa dia? Yang mana? Yang bawah? Yang atas? Apa kaitan? Beriman dengan Allah. Apa kaitan beriman dengan Allah? Biasa perkataan sama. Asal-asal dia benda. Bukan UMNO. Apa mana UMNO? Aman? Aman. Aman. Jadi daripada UMNO keluar perkataan Amintu. Daripada UMNO juga keluar perkataan Amintu. Mana betul? Kalau kamu beriman, mesti kamu rasa aman. Kalau kamu aman, bermakna kamu beriman. Bila kamu tak rasa aman, kamu tak beriman. Okey. Boleh. Mentu Allah beriman kena sentiasa rasa aman. Aman. Walaupun tol naik, minyak naik, tenang je. Jubah tambah lagi 1.25. Tenang. Okey, adakah patut kamu ustaz tak ada bezanya amin tu dengan aman itu? Apa dia? Amin tu dengan aman tu tak? Ha, ini aman tu kamu beriman. Oh, aman tu. Aman. Aman itu kamu rasa aman. Kaitannya apa? Bila kamu rasa aman, makna kamu beriman. Bila kamu beriman, kamu rasa aman. Cuba buka surah ni, surah. Kalau kita solat, kita puasa tapi tak aman, apa tanda tu? Kita belum beriman. Ada dalil. Cuba buka surah Al-An'am ayat 82. Surah Al-An'am ayat 82. Al-An'am 82. Asal kataan aman jadi amin tu, aman tu. Ada. Cuba. Cuba. 82. Cuba baca ayat ni. Cuba kuas. Al-Lazi. Amin. Walau.
basis tu. Yang biso imanahu. Imanahu dubur biso. Cuba buat terjemah. Al-Lazina. Orang-orang yang beriman. Mereka beriman. Satu. Yang kedua. Walan yang basu. Mereka tidak mencampur adukan iman dahu. Iman mereka bizulmi. Dengan kezaliman. Bagaimana Allah kata apa? Ula ika. Mereka itulah. Bagi mereka. Milik mereka. Amdu. Amdu. Dan mereka ini saja yang muhtadun, yang mendapat hidayah. Mana nak rasa aman dan nak dapat hidayah, mesti ada dua syarat. Pertama, beriman. Yang kedua, aman. Tak. Beriman satu. Yang kedua, jangan campur adukkan iman dengan kezaliman. Apa kezaliman di sini? Sahabat Nabi, bila dengar ayat ini, dah terkejut dah. Dia kata, Ya Rasulullah, siapa yang kalangan kami tak buat zalim? Siapa? Semua buat zalim. Macam tu kami tak akan rasa aman sampai bila-bila lah. Nabi pun huraikan. Maksud zulmi di sini ialah syirik. Nabi pun baca. Kamu tak baca ke ayat dalam surah Luqman? La tu ya bunaya la tusyrik billah inna syirka zulmun. Syirik itu adalah kezaliman yang sama. Jadi zalim di sini mana? Boleh. Jadi syarat nak tenang, nak aman apa dia? Satu, beriman. Dan yang kedua, jangan campur iman dengan kezaliman. Tidak syirik. Boleh. Kalau zalim yang pemimpin buat dekat rakyat tu? Dia sama juga. Sama. Rakyat buat pada pemimpin pun 2x5. Kadang-kadang rakyat buat pada pemimpin, pemimpin jadi zalim sebab rakyat, sebab undi dia. Okey, boleh? Macam Saddam Hussein. Tak payah sebut nama. Okey. Boleh? Boleh tak? Jadi Allah nak beritahu apa ni? Kalau dia beriman, dia salat tapi tak aman. Check kat sini. Ada tak unsur-unsur? Jadi kadang-kadang dia percaya pada bomoh, kadang-kadang dia takut pada rezeki. Itu ada unsur-unsur syirik menyebabkan dia tak aman. Okey? Syirik itu macam mana Ustaz? Syirik menduakan Allah. Termasuklah beribadah bukan kerana Allah, kerana riya, kerana musim, kerana orang. Tapi yang tu yang takut rezeki itu macam mana jadi syirik? Yalah, bila dia takut rezeki, mana dia tak beriman dengan Allah lah. Macam mana dia boleh takut pada rezeki, sedangkan pemberi rezeki Allah, dan Allah pemberi rezeki pemilik langit dan bumi. Macam mana dia takut? Tak macam ni lah Ustaz. Orang tu kerja, dia kerja 24/7 sebab dia takut nanti duit tak cukup. Sama lah tu. Kan? Sama. Ada unsur syirik. Saya duduk dengan bapak saya. Bapak saya memang kaya. Kaya gila. Contoh. Apa saya nak, dia bagi. Tiba-tiba saya risau dia tak bagi. Pelik tak? Pelik lah. Sebab bapak saya memang kaya. Kemudian dia memang pemurah. Memang baik hati. Tapi saya risau. Apa masalah saya? Saya tak percaya pada bapak saya. Tak percaya pada itu bapak. Bapak kan? Ini Tuhan, Tuhan pemilik langit dan bumi, dan Tuhan tu Ar-Rahman. Kepada orang kafir pun Allah bagi. Tiba-tiba kita risau pada rezeki. Apa masalah kita? Tak percaya Allah. Tak percaya pada Allah. Ini tak ada. Syarat pertama dah ada masalah. Ustaz, dan ciri tu, mana ciri tu ada kecil ke besar kan?
So yang zalim ni adakah yang buat ganda ataupun yang tak percaya? Ataupun kadang-kadang kan perbuatan kita tak sengaja. Kita tak sengaja, kita bercakap lah. Kalau aku kena kena dengan aku. Dia kalau tak sengaja tak dikira. Nabi kata dia angkat kalam, dia angkat kalam, dia angkat pena ataupun tidak dicatat. Bila dilakukan dalam keadaan terlupa, tertidur ataupun dalam keadaan tak sedar. Kata bila dah sedar kena terus bertaubat. Contoh tu lah kita. Orang tanya lah. Kata bila rehat ni, aku makan ubat tu lah. Itu boleh membawa pada syirik. Macam mana? Aku makan ubat tu tunjuklah kepada aku apa. Tak boleh. Itu boleh membawa kepada syirik. Sebab yang menyihatkan kita bukan ubat. Cakap yang menyembuhkan saya Allah. Cuma saya ada usaha ikhtiar. Sebab Allah suruh usaha dan ikhtiar. Adalah saya makan ubat tu. Tapi yang menyembuhkan saya Allah. Yang beri kita sakit pun Allah kan? Kena sebut lah. Tak boleh kata aku makan ubat. Dia tak boleh. Ubat tak boleh menyembuhkan. Jadi kata mustajab pun tak biasa. Maksudnya? Saya makan ubat mustajab. Oh, tak boleh. Dengan izin Allah kan? Mujarab. Mujarab telah dicuba. Dengan izin Allah. Ada satu orang di sana, tak nak betul tak? Kita kalau kita benar itu boleh masa dosa kecil tu boleh menghapus dengan kita solat. Ada perkataan-kataan kita tu, saya kita cakap macam tu, jadi kecil lah. Jadi kecil tu dengan solat kita dapat menghapuskan dosa dosa kecil. Adakah? Dengan solat menghapuskan dosa-dosa kecil kita lah macam kita. Tak. Ya sebenarnya dosa ni terhapus dengan dua caranya. Pertama dengan kita bertaubat. Yang kedua dengan melakukan amal soleh. Tak mesti solat. Contohnya dia tak begitu lah kan kalau kita ni kan bercakap. Kalau dia telah kata tak sedar kan orang tanya tu bercakap. Tapi kita tak betul lah tahu Allah ni bukan tak sebut dengan masa tu tak sedar. Lepas sedar tu bertaubat. Kau tak sedar sampai sekarang. Masa lepas sedar tu terus bertaubat. Memang salah ayat tu memang salah. Ustaz, taubat. Tengok Allah kata apa? Kata Ibrahim. Wa iza maritu alisu faqwa yashfi. Ini tengah kata Nabi Ibrahim alaihi salam. Surah Asy-Syu'ara. Yashfi. Wa Isa amin. Okey, tengok. Dan cuba terjemah. Wa Isa dan maritu. Aku. Tu aku. Bila aku sakit, fahwa maka dia yang menyembuhkan. Bukan ubat, bukan doktor. Dan sebenar sakit ni siapa yang bagi sakit? Allah. Tapi Ibrahim kata apa? Dia sandarkan sakit tu kepada itu dia panggil beradab. Bila benda tak baik, kita sandar pada kita. Bila benda baik, kita sandar kepada Allah. Pada sepatutnya dia kata apa? Apabila Allah bagi aku sakit. Kan? Tapi tak, dia kata apabila aku sakit. Dan yang menyembuhkan siapa? Buah. Dia sakit. Kalau bahasa Arab buah ni maksudnya nak terjemah hanya dia. Tidak ada yang lain. Ustaz, nanti kalau orang kata makin gapur segar. Cakap sebab saya beriman kepada Allah. Nak tahu nak tahu Allah mengada dia ingat dia seorang. Ustaz jangan ada sapu lagi. Kenapa sapu tu Wak Isa? Okey. Boleh? Adakah kamu patut kamu rasa aman? Dari man? Siapa? Fis sama. Atas langit. Atas langit siapa ni? Allah. An-Yursila bahawa boleh terjemah sikit. Kalau kita terjemah setiap hari perkataan Quran ni banyak berulang. Lama-lama kita faham. Yursila apa dia? Bahawa dia menghantar ataupun memutuskan. Alaikum atas kamu hasibah
Ada tafsir Ibnu Katsir Hasan Bani makna angin yang ada batu. Angin yang ada batu. Tapi Imam Tabari, Ibnu Jarir Tabari, dia kata hasibani batu betul, tanpa ada angin. Dua-dua itu mungkin. Ada yang Allah binasa umat dahulu, Allah hantar angin, dan angin itu ada batu. Dan Allah ada Allah binasakan umat dahulu dengan batu sahaja. Seperti seperti apa? Dengan batu saja, tanpa angin. Tentera berkejar. Kan kemudian kaum kaum Lut Allah angkat batu, fa amtarna alaihim matara asaw. Kami hujankan mereka dengan batu. Hujan batu kan? Bukan hujan batu. Oh, batu. Ha, batu betul. Jadi hasibani dua maksud. Pertama apa? Hujan batu. Ha? Angin. Angin yang ada batu, yang kedua? Angin ribut. Batu saja. Oh, batu saja. Batu saja. Ini ada batu itu dari siapa? Kasih. Terima kasih. Lagi? Ibu Najari Tabari dia kata batu saja. Ibu Najari Tabari. Jarir Tabari. Tentera bergajah itu batu juga, Ustaz. Ah, batu. Itu tanpa angin. Fasata'lamuna, maka bila aku hantar azab macam ni, batu ataupun angin mengalungi batu, ketika itu kamu akan tahu. Kaifa nazir, bagaimana? Fasata'lamu kaifa nazir. Apa ada nazir? Bagaimana amaranku, peringatanku ataupun amaranku. Bila kau hantar betul-betul, baru kamu sedar. Apa maksud dua ayat ni? Ayat 16, bentuk azab Allah ialah Allah untuk utuskan apa? Angin dan batu. Tak, ayat 16. Allah benarkan dalam bumi. Itu daripada bawah. Yang ni, daripada atas pula azab Allah. Iaitu, angin ada batu ataupun batu saja. Sebenarnya apa yang Allah nak begitu dalam dua ayat ni? Tak. Allah nak beritahu sikap manusia bila buat dosa, termasuklah syirik, tak rasa sesat. Dia tak rasa takut, bahkan dia rasa aman. Itu sikap orang yang buat dosa. Ada pun orang yang beriman, orang yang tak buat dosa, apa boleh sikap dia? Kata Imam Hasan Al-Basri, al-mu'min allazi ya'malu as-salih, orang beriman yang beramal salih, khalifun wajilun, sentiasa takut dan gemetar. Orang beriman bila buat amal salih, sentiasa takut dan gemetar. Adapun al-fajir, orang yang berdosa, bila buat kejahatan, aminun, dia rasa aman. Faham? Faham. Contoh orang merompak kan, orang merompak ke mencuri, dia rasa aman tak? Tak rasa aman tu. Sebab tu besok dia merompak lagi. Dia rasa aman. Tengok orang nak rasuah, relax je kan. Relax je. Siap pergi Mekah je. Dah kena tunduk apa semua, relax je kan. Boleh faham? Kita masa mengumpat, rasa aman tak? Tanda rasa semua. Itu tanda orang jahat tu. Membawang. Tapi ustaz, kita orang membawang, kita tak mengatur orang. Iyalah. Tak, kita saja. Iyalah, dulu mengata sekarang membawangkan, tukar kata aja. Jadi siapa yang buat dosa? Siapa yang buat dosa tapi dia rasa aman, tak ada azab Allah, tak ada musibah, itu ciri-ciri orang yang berdosa. Ciri-ciri orang yang tak beriman kepada Allah. Jadi yang Allah tegur ni, ada kepatut kamu rasa aman sama je. Cuba tanya orang yang buka aurat 24 jam, tanya, kamu rasa tenang tak dengan buka aurat? Okey. Yang saya tak tenang bila tutup, panas je. Faham tak?
kata kalau selepas dia membuka aurat, rezeki dia makin merepah ruang. Itu macam kena ada dia. Itu tanda dia rasa aman lah tu. Buka je. Rezeki makin merepah ruang. Siapa Ustaz? Imam Hasan Al-Basri. Dia kata apa tu Ustaz? Dia kata iman. Dia dia baru terlebih dia biru pun tak. قال الحسن البصري المؤمن beriman adalah dia melalui salihat yang beramal salih. Apa keadaan dia? Khaifun, takut, musyfikun, gementar, wajilun, risau. Ada pun wal fajir, orang yang buat dosa, allazi ya'malu su', yang melakukan dosa, aminun, rasa aman. Okey. Takut, gementar, dan risau. Sebab itulah ini ulama kata dosa besar ada dua jenis. Dosa besar ada dua jenis kan. Pertama dosa besar yang nampak yang zahir. Yang kedua zahir. Yang kedua mati. Yang saya pada dosa besar yang nampak makan syirik. Sembah berhala nampak tak? Apa lagi? Percaya bomo nampak tak? Orang sedarlah. Yang batin? Batin mana tersembunyi, orang tak nampak, orang tak sedar. Ujub. 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 Orang sedarkan kita ni ujub ataupun tak. Mungkin kita tak perasan, kadang-kadang kita perasan. Itu termasuk zahir. Ya. Ini orang tak perasan ah? Ha? Riak. Kita perasan tak orang tu riak? Perasan. Perasan. Saya semalam bangun pukul 3 pagi. Biasa pukul 4 tapi semalam awal sikit. Kita perasan tak dia riak? Perasan. Yang ni yang batin yang kita tak perasan. Apa dia? Amin. Dia buat dosa tapi dia rasa aman tak? Dia perasan tak? Rasa aman tu pun adalah dosa. Dia perasan tak? Tak. Buka aurat. Buka aurat. Buka aurat dosa. Satu lagi dosa apa dah? Rasa selamat. Ni Allah, apa dalil? Rasa aman bila buat dosa adalah dosa. Ayat ni. Adakah patut kamu rasa aman? Dia ingat Tuhan ni tak boleh hukum dia bila-bila masa dan di mana-mana. Kalau ada orang tu dia, saya pernah dengar lah, ada orang tu dia cakap dengan saya, dia cakap dia tak pakai tudung. Dia cakap at least saya solat. Macam mana? Orang macam mulut saya memang cakap laser tapi hati saya baik. Betul. Itu Ustaz. Atau dibanding pula tu kawan tu selalu tutup dulu labur tapi mulut dah masya Allah. Air putus sikit tadi dia. Habis masyur Ustaz. Ustaz, tapi kadang-kadang ada orang macam tu. Memang ada. Tak, kita sekarang bukan bijak ada tak ada. Apa soalannya apa?
Tak, sekarang kita tanya dia. Dia kata dia solat tapi dia buka aurat. Saya buka aurat tapi saya solat. Tanya dia balik, kamu solat kerana apa? Kamu solat kerana siapa? Kalau kena Allah. Allah yang suruh solat, Allah juga suruh tutup aurat. Bukan Tuhan yang lain. Kalau kamu betul solat kerana Allah, kena buat semua yang Allah perintah, jangan pilih-pilih. Kalau kamu pilih-pilih, kamu buat bukan kerana Allah tapi kerana sesuai dengan nafsu. Itu bukan Islam. Islam tunduk pada semua perintah Allah, bukan ikut nafsu. Jangan pandai pula kawan tu tutup aurat tapi tak solat. Saya okey, saya solat. Ha. Pandai apa yang Allah suruh. Allah suruh semua sekali, buat semua sekali. Okey. Ustaz, kalau dia kata tak sampai seru. Siapa nak seru dia, tak ada siapa seru. Seru kat Jabal Rahmat. Kalau nak tunggu orang seru, sampai mati pun tak akan seru. Tapi kan macam anak buah kita, kita cakap sekali je lah kan. Lepas dia tak nak juga tutup orang. Macam tak cakap dia lagi. Satu lagi dosa besar yang batin. Tadi ni kan, buat maksiat rasa aman. Satu lagi, Allah melaknat orang yang menyembunyikan ilmu. Itu dosa besar tu. Innal ladzina Ustaz, ini kupi ilmu kan? Yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Di surah Baqarah ayat 159. Wal huda min 45 bayyannahu linnasi ila ita sesungguhnya telah menyembunyikan apa yang telah kami turunkan ada. Dari keterangan dan petunjuk hidayah sesudah kami menerangkan kepada manusia di kitab. Mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk. Innal lazina yaktumuna ma. Cuba semua. Cuba tengok maksudnya. Itulah tadi. Orang yang sembunyikan ilmu. Cuba masing-masing terjemah inna sesungguhnya orang yang bertemuna yang menyembunyikan ma anzalna apa yang telah kami turunkan minal bayyinat dari keterangan wal huda. Jadi apa yang Allah turunkan ni? Yang Allah kata keterangan, petunjuk apa dia? Quran lah. Allah tak sebut Quran tapi Allah sebut sifat dia pula. Apa sifat Al-Quran? Jelas, jelas. Jadi kalau jelas, tiba-tiba kamu sembunyi, bukan salah Quran. Sebab Quran itu jelas. Dan Quran juga sifatnya untuk menunduk kepada kebaikan. Min dari bani sesudah bayyanahu kami telah terangkan Quran itu kepada manusia. Mana benar dah jelas dan kami pun tak terangkan, tiba-tiba dia yaktumuna. Apa balasannya? Ulaika mereka itu yal'anuhumullah, Allah melaknat mereka. Bukan Allah saja tetapi wayal'anuhumul la'inu. Apa makna la'inu? Dan melaknat mereka juga para pelaknat. Tengok, Allah tak sebut malaikat, Allah tak sebut jin, Allah tak sebut manusia. Allah kata pelaknat. Maksud apa? Semua. Jin pun melaknat, malaikat pun melaknat, manusia pun melaknat. Siapa ni? Semualah orang yang tak ikut Quran. Ni yang sembunyinya. Oh, yang sembunyi. Ha. Dia tak cakap, dia terus. Dosa ni, dosa besar. Apa dalil laknat? Apa makna laknat? Apa makna menyembunyikan, Ustaz? Tak cakap yang betul lah. Okey, apa makna laknat tu? Laknat tu dia di Allah laknatkan dia lah. Yalah, apa makna laknat? Marah. Jauh daripada rahmat Allah. Macam iblis kan, iblis kena laknat kan. Jadi laknat tu satu benda yang besar, dosa besar. Apa sebab dia? Macam mana dia sembunyikan ilmu?
dia tak cakap yang betul. Kata Syekh Saleh Usaimin, sembunyikan ilmu dua cara. Pertama, orang tanya ilmu agama yang dia sendiri tahu dan ada dalil, tapi dia tak nak cakap. Itu satu, sembunyikan ilmu. Tak nak cakap tu atas mana sebab tertentu lah. Dan kalau ada sebab lah, kalau dia cakap kawan ni bukan nak tahu pun tapi nak test, lepas tu dia tanya ustaz lain pula, akhirnya dia nak pelagakan. Kita pun tak cakap, itu tak apa. Tapi kalau kita tak cakap sebab malas, kamu tahu tak masalah ni? Alamalah lah, kamu tanya orang lain lah. Itu sembunyikan ilmu. Yang kedua, bentuk sembunyi pada dia tengok kemungkaran, dia tahu benda itu salah, tapi dia tak tegur. Itu yang tumbuh. Ni, orang yang ada ilmu tapi dia tak sampaikan, dia rasa tak itu adalah satu dosa besar? Dia rasa tak? Tak rasa. Ini dia panggil dosa besar yang tersembunyi. Yang tersembunyi. Dia tak rasa. Kata macam ni, tapi kata macam ni. Kalau tak ada tafsir ayat Quran dengan Al-Quran, yang ke, tengok dalil. Islam tegak di atas dalil, bukan atas andaian. Okey? Boleh? Jadi Allah bagi ancaman, bila buat dosa, jaga rasa aman. Okey, tadi ayat apa tadi yang mengatakan orang beriman, bila dia beriman, kemudian tak syirik, dia rasa apa? Aman. Aman kan? Tapi dalam ayat ni juga, Allah nak beritahu, orang beriman, macam kata Hasan al-Basri tadi, orang beriman, bila beramal salah, dia rasa apa? Takut. Mentak-mentak. Tadi Allah kata apa? Kalau beriman dan tidak syirik, aman. Bercanggah tak? Bercanggah. Tapi kita kena rasa, Dia ni, Ustaz, dia goes in tandem. Dia, apa orang kata, kesenambungan. Sebab ada maksud yang sangat maksud yang kira siapa maksud Melayu berkenaan dengan satu pendapat ustaz dengan rahmatan di alam. Sekarang ni ada seorang ustaz kata rahmatan di alam tak boleh dalam Islam, rahmatan di alam cuma kata Nabi Muhammad SAW untuk rahmatan di alam. Sekarang di syarikat kita ni rahmatan kan, sekarang di syarikat kita kata Islam membawa rahmatan di alam ni. Yang sekarang ni ada yang kata, kalau dengar ustaz lah di surah, dia kata tak boleh kerana rahmatan di alam untuk Nabi Muhammad sahaja. Apa dalil dia? Apa dalil? Rahmat untuk Muhammad saja apa dalil? Dia kata ada dalam surah Al-Kahfi, Nur rahmatan di alam. Nur itu dia kata bagi Nabi Rasulullah saja. Dalam ayat tu. Tak, okey. Nur rahmat untuk Nabi Muhammad saja. Okey, Muhammad untuk siapa pula? Tak tahu, dia kata. Kenapa tak tahu? Mesti tahu lah. Ustaz lah, dia tanya. Tanya ustaz tu. Ambil nombor telefon dia tanya. Tanya balik. Dia rahmat untuk Muhammad saja. Allah untuk Muhammad untuk siapa? Semua. Ayat ni jelas. Wa ma arsalna illa ini ustaz tahu lah, sebab tu juga dia tengok dalil. Allah boleh cakap apa saja, tapi kalau tak ada dalil, jangan percaya. Cuba tengok ayat ni. Wa ma dan terjemah dan tidak arsalnaka, kami utuskan engkau Muhammad illa malaikat. Okey kak yang bertanya soalan kak dah tengok masa nak jawab ni. Dan tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk siapa ni? Apa maksud ayat ni? Bukan rahmatan di Muhammad, rahmatan di alamin. Semua sekali. Tuhan dia buat tu maknanya yang kata tu maknanya sengaja tu maknanya macam mujahid kan? Tak betul lah kata Islam. Bukan mujahid tak betul, dia yang tak betul.
Sebab ni, ayat ni jelas, rahmatan Allah utuskan Nabi untuk memberi rahmat kepada siapa? Kepada Nabi ke kepada alamin? Alamin. Alamin, ayatnya cukup jelas. Dan Allah guna perkataan apa? Ma dengan illah. Apa mana ma dengan illah? Ha? Lain tu. Maknanya, aku tidak utuskan engkau Muhammad melainkan satu sebab ni je. Satu sebab ni je. Tak ada sebab kedua. Apa dah? Supaya engkau membuat rahmat kepada semua. Bila sebut alam ni, masuk tak orang kafir? Masuk. Masuk tak? Masuk. Allah kata rahmatan lil mu'mini. Alami semua. Ataupun rahmatan lil muslimin. Orang muslim. Oh, kita pun baca tak Fatah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Tuhan pencipta semua alam dan rahmat Allah pun untuk semua alamin. Ustaz ni mengelirukan orang. Okey. Kemudian Allah katakan walaupun dan pasti sesungguhnya kezaba telah mendustakan alladzina orang-orang yang min ada dari min dari qablihim sebelum neraka. Sebelum mereka, sebelum siapa ni? Sebelum mereka. Yalah, mereka tu siapa? Manusia lah. Yalah, takkan jin. Mereka tu siapa? Penghuni dunia. Ha, bila sebut mereka dalam Quran, dia refer kepada orang musyrik Mekah. Sebab orang Quran turun pada orang Arab Mekah. Jadi bila Nabi sampaikan dakwah pada orang Mekah, orang Mekah kata penipu, semua ni tak betul. Jadi Allah nak hiburkan hati Nabi. Ini hiburan kepada Nabi ialah Al-Quran dan kisah-kisah umat dahulu. Allah kata apa? Sebenarnya orang-orang sebelum orang musyrik Mekah dah banyak mendustakan para rasul. Makna kamu didusta ni bukan yang pertama. Dah banyak ramai rasul-rasul telah didustakan. Itu Allah nak apa tu? Tujuh. Macam mana cerita dahulu boleh merengangkan beban orang sekarang? Macam mana? Faham tak soalan? Tak faham. Tak faham, jangan jawab.